teman-teman semuanya. Ini kita akan membahas mengenai soal tentang integral tak tentu. Nah, jadi diketahui suatu integral x kurang x dikurangi 7 dikali e 3x pangkat 2 dikurangi 4 dx. Yang ditanya adalah hasil dari integral tersebut. Nah, jadi perlu diingat rumus integral itu jika ada integral a x pangkat n dx, maka hasilnya adalah 1 per n plus 1 ax pangkat n plus 1 ditambah c. Sekarang kita akan menjawab ya teman-teman. Kita tulis dulu soalnya. Integral x dikurangi 7, 3x pangkat 2 dikurangi 4 dx. Nah, kita jabarkan dulu supaya lebih mudah. Berarti 3x pangkat 3 dikurangi 4x dikurangi 21x pangkat 2 ditambah 28. Ini dx. Nah, sekarang kita mulai dari yang depan. Itu kalau diintegralkan berarti 3 per 4 x pangkat 4. Kemudian yang 21-nya dulu ya, berarti dikurangi 21 per 3, x pangkat 3, dikurangi 4 per 2, x pangkat 2, ditambah 28x plus c. Sekarang kita sederhanakan yang bisa disederhanakan, berarti 3 per 4, x pangkat 4, dikurangi 7x pangkat 3, dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 28x plus c. Nah, jadi hasil dari integral di soal tersebut adalah 3 per 4x pangkat 4 dikurangi 7x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 tambah 28x plus c. Itu teman-teman.